wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa share video lagi untuk kalian semua. Kali ini udah jam 7 pagi, jadi aku udah cus untuk mengantarkan pesanan-pesanan ayam ungkep, dan di sini ini termasuk langganan aku, alhamdulillah. Jadi aku tinggal, kalau udah jalan gini tuh udah tinggal ngantar-nganterin aja, karena ini iklan dari semalam kayak gitu. Nah, ini biasanya yang aku bawa itu satu plastik full penuh yang besar, dan paling yang merah itu tinggal yang cuma setengahnya aja. Nah, yang namanya dagang kadang itu cepet habis, kadang yang namanya dagang ya ada ramainya, ada sepinya. Dan biasanya kalau emang sepinya aku tuh paling tinggal 2 ekor lagi, jadi DO-nya itu tuh harus 2 kali antar gitu. Kalau misalkan langsung habis dari semalam itu cuma sekali jalan gitu ya maksudnya. Kalau misalkan masih ada sisanya itu biasanya 2 kali jalan. Biasanya itu aku pulang di jalan pertama sekitaran jam 7 sampai jam 9. Nah, nanti itu balik lagi jam 9 lewat, biasanya selesai-selesai di jam setengah 11 atau jam 11. Nah, ini aku sempat mampir dulu ke teman aku untuk mengambil makanan kucing. Jadi disambi-sambi juga. Kadang ada yang pesan makanan kucing, ya udah sekalian DO sekalian aja diantar, karena memang yang pesan juga enggak jauh-jauh di sekitaran sini juga ya. Nah, seperti itu ya. Aku kalau bawa tuh yang gede kayak gitu, terus kadang bawa makanan kucing, jadi sekalian jalan aja. Biar enggak nanti tuh bolak-balik, karena kalau udah siang itu pasti udah panas banget. Nah, okay, aku udah pulang dan di sini tuh aku langsung masak aja, dan kebetulan tadi tuh ada lebihan, itu kayak ada kepala, ada ati, ada ceker. Jadi sama si teteh itu suruh dibawa aja udah, jadi enggak usah beli lauk lagi. Alhamdulillah rezeki, biarpun ya seperti ini tapi enak ya. Jadi tuh aku enggak harus beli lauk lagi untuk makan siangnya. Dan kebetulan anak-anak juga enggak terlalu ngaruh. Dia juga doyan ceker, doyan kepala, doyan ati kayak gitu. Untuk sayurannya di sini untuk bakso ya aku masak seperti biasa yang simpel aja, tumis-tumisan. Ini ada kacang panjang dan ini bakalan aku oseng atau aku tumis. Oke, sebelumnya ya Allah perasaan oke-oke mulai ya, maaf. Sebelumnya aku di sini terima kasih banget buat support-support kalian, terus yang selalu mendoakan aku, terus yang pokoknya tuh komen-komennya selalu positif dan mengerti dalam keadaan aku. Itu tuh aku berterima kasih banget buat kalian. Sedih dan bahagia kalau lagi balas-balasin komen. Dan gimana ya, aku tuh kalau gak ada kalian tuh aku mungkin belum bisa seperti ini. Aku juga belum bisa mendapatkan istilahnya AdSense kayak gitu ya. Di sini aku terima kasih banyak. Pokoknya kalian itu perantara rezeki juga dari Allah. Biarpun istilahnya aku tuh masih ngereyeh, tapi di sini juga udah ada pendapatan, itu aku bersyukur banget. Tapi aku sekali lagi gak berpatok sama suatu hal yang mungkin bisa aja berpatok kalau memang sudah menjanjikan, nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Tapi karena di sini AdSense aku masih yang ngereyeh, jadi aku tuh masih punya sambilan-sambilan seperti kayak gini, dagang ayam ungkep, terus kayak aku juga harus mencari klien untuk pemasangan wifi. Kalau memang udah ada kerjaan yang memang bener tetap yang bikin menjanjikan, ya kenapa enggak kayak gitu kan. Tapi selagi di sini masih semuanya bisa dijalanin dan memang pemasukannya juga belum terlalu yang tetap-tetap banget, jadi semuanya itu aku lakukan demi anak-anak, demi membantu suami, karena di sini memang aku jujur dalam keadaan suami aku tuh belum terlalu yang namanya pendapatannya tuh belum melebihi, gimana ya, mencukupi. Jadi di sini aku sebagai istri, sebagai pasangan, sebagai teman, sebagai partner, jadi tuh aku selalu apa ya nyemangatin suami aku dan mendukung dan juga membantu untuk pengeluaran, membantu untuk anak sekolah dan uang makan kayak gitu. Kalau ditanya misalkan masa sih nggak cukup atau misalkan enak dong banyak penghasilannya, kalau masalah ngomongin keuangan, semua dapur itu punya porsian yang berbeda-beda atau dalam rumah tangga berbeda-beda kayak gitu. Kalau untuk dijabarkan itu nggak bakalan etis ya. Intinya kalau udah enak ngapa sih mesti kerja? Bukannya berarti udah enak gak mau kerja, gimana sih? Ngapa sih aku semuanya tuh aku jalanin gitu? Kalau memang masih bisa satu dan menjanjikan, itu aku pasti milihnya yang satu menjanjikan gitu. Nah, ini udah sampai selesai masakannya dan aku gak sampai ceritain masakan apa aja. Di sini cuma ada tumis kacang dan ini ada ayam. Itu ada dagingnya, ada palanya, ada cekernya, dan di situ juga aku punya tahu. Dan alhamdulillah hari ini masakannya seperti ini aja. Dan ini lanjut malam hari, jadi ini anak aku disuruh sama Pak Su untuk
kasih empan gitu ya, empan burung-burung gitu. Jadi empannya itu ada di samping rumah aku, dan kebetulan itu aku lagi ngobrol karena aku lagi di dapur gitu. Nah, kita tinggalkan anak aku yang bujang itu kelas 3 SMP, namanya Mama Smata. Di sini aku mau rubah-rubah posisi ruang tamu aku. Nah, ini mau aku geser-geser gitu karena kayaknya untuk lerbek itu di posisi sebelah sini kayaknya kurang gimana gitu ya. Dilihatnya kurang serak aja, jadi kita pindahin. Dan ini aku mau taruh ke sudut tamu aku. Jadi dibarengin dengan lampunya. Dan alhamdulillah ya, ini semuanya kayak produk dari IKEA semua. Ya lo, alhamdulillah banget, aku gak nyangka banget punya dari produk IKEA. Dan apa, senang aja gitu dengan hasil kerja keras aku. Nah, ini untuk pajangannya kayak gini aja, seadanya aja. Itu pot-potnya juga cuma pot-pot yang kecil-kecil juga. Itu juga dari IKEA kalau gak salah, waktu aku beli sekitaran 20 ribuan kalau gak salah, atau 15 ya, pokoknya udah lama banget itu pesan ke teman aku. Itu juga ada pot-pot bunga ya, alhamdulillah biarpun ini belum lama gitu ya. Ini juga sofanya cuma disarungin aja, aslinya mah itu buluk banget dan banyak cakaran kucing-kucing gitu. Tapi dengan sarung sofa ini tuh jadi sofa akunya terlihat lebih rapi dan bersih, juga kelihatannya apa ya, lebih menarik aja gitu dan lebih simpel. Lupa juga, ini aku beresin sofanya. Nah, seperti biasa itu ada penghuninya. Bukan penghuni yang kasat mata ya, enggak, ina zubillah. Itu Neko. Neko itu senang banget tidur di sofa. Nah, kebetulan ini aku ada bantal lagi. Kemarin kalau 3 itu kayaknya kurang, jadi biar lebih manis aku tambahin lagi untuk bantalnya. Dan kebetulan juga aku punya sarung bantalnya. Jadi waktu itu aku pernah beli sarung bantalan ini sekaligus 4 gitu, tapi beda motif. Jadi yang 2 motif kayak nanas, yang 2 motif lagi itu kayak daun kayak gitu ya. Untuk harganya ini murah banget, sekitaran 10 ribuan gitu. Dan untuk linknya kalau kalian mau, nanti aku bakalan cantumin di description box aku. Jadi ini beneran bahannya bagus, tebel kayak gitu ya, dan lembut. Jadi ini tuh cocok gitu. Dan sebelum aku beli memang aku udah padu-paduin, aku ngambil sofanya yang warna apa dan untuk bantalnya itu kayak gimana kayak gitu. Jadi biar gak terlalu yang mencolok banget dan senada aja gitu sama sofanya. Kita biarkan Neko itu sedang mandi sendiri, lagi bersih-bersih dia di sofanya. Ini aku lanjut langsung sapu-sapu. Seperti biasa, aku tuh kalau bersih-bersih yang full-full banget semua rumah itu pasti malam hari. Karena kalau pagi itu paling aku cuma sapu-sapu aja, nggak sampai semuanya rapih banget gitu. Jadi ya udah urusannya nanti malam, karena di pagi atau siang hari sampai sore itu aku tuh memang kebanyakan di luar rumah dan banyak iklannya gitu. Baru pulang nanti ada lagi harus keluar. Jadi daripada aku capek, ya udah sekaligus aja malam gitu ya. Setelah malam ini baru nanti aku istirahat. Lanjut, ini untuk urusan kamar. Jadi sebenarnya kalau kamar ini sih nggak mesti banget, kalau pagi biasanya juga udah rapi karena tempat kamar itu tempat istirahat aku. Dan aku tuh kalau tiduran atau lagi istirahat itu harus nyaman. Kasurnya nggak seneng yang namanya berantakan gitu. Kalau tiduran jadi harus rapi dulu baru aku tiduran. Dan kali ini aku tuh mau ganti spray. Nah, ini untuk spraynya aku pakai yang motif kayak estetik gitu, yang kayak apa sih ini, kotak-kotak coklat gitu ya. Ini tuh beneran selain yang warna biru, ini spray favorit aku. Jadi ini tuh beneran kayaknya tuh soft banget dan bagus aja gitu kalau dipasang. Dan untuk sarung bantalnya biasanya sih aku suka di abstrak gitu, dipadu-paduin sama yang lain gitu biar nggak bosen maksudnya. Sebenarnya ini sarung bantalnya ini juga sama motifnya kayak coklat gitu, coklat kotak-kotak. Cuma kadang aku nggak pakein, jadi aku seragamin biasanya sama yang warna biru. Terus kadang spraynya yang warna biru, sarung bantalnya yang warna coklat. Jadi ya seperti itu biar nggak bosen, biar nggak terlalu senada-senada banget, tapi masih matching kayak gitu, masih kelihatannya cantik, nggak yang terlalu banyak mencolok warna gitu. Karena aku jujur nggak terlalu suka yang banyak warna, dan warna-warna yang terlalu ini aku nggak terlalu suka. Jadi aku orangnya yang benar-benar suka yang simpel, dan kebanyakan untuk baju-baju juga yang kebanyakan polos gitu. Begitu juga kalau misalkan lagi pakai-pakaiin baju anak-anak, biasanya suka seneng gitu makin baju anak-anak tuh banyak motif, banyak yang kayak kartun. Aku tuh dari dulu, dari Neji kecil gitu ya, Mamas itu tuh gak suka. Jadi makainya kalau gak polos ya paling, kalaupun ada kartunnya paling ada satu atau dua, gak terlalu yang banyak banget kayak gitu. Nah,
gimana menurut kalian, masih matching kan? Jadi biarpun spraynya warna coklat kotak-kotak itu dan sarung bantalnya biru, tapi masih terlihat lebih apa ya? Bukan terlihat lebih, terlihat masih bagus lah, masih nyambung dan nggak monoton gitu, coklat-coklat semua. Tapi kalaupun emang mau coklat-coklat, aku tetap nanti aku pakein kayak gitu, tergantung moodnya aku aja. Dan ini udah rapi untuk kasurnya. Sekarang nih untuk selimutnya, selimutnya pun harusnya sih ini coklat, cuma yang coklat dipakai mamas. Biasanya kalau untuk selimut gitu suka tuker-tukeran aja gitu ya, misalkan yang kotor dicuci, nah itu punya mamas kotor, jadi yang punya satunya aku yang bersih itu dipakai sama dia. Pokoknya gimana sih, sarung itu cuma ada 3 gitu, jadi ganti-gantian aja gitu, di mana waktunya kotor dan bersih itu diambil kayak gitu. Oke, ini kamar udah selesai. Jadi sekarang ini aku mau matiin lampu karena ini udah malam dan aku juga mau istirahat. Tinggal nunggu suami aku pulang. Nah, untuk suami pulang itu kadang gak nentu ya, kadang bisa di jam 10, jam 11, bahkan jam setengah 12 malam. Nah, ini kita biarin Neko tidur di sini. Ini pun lampunya sengaja aku nyalahin. Biasanya kalau malam sih ini tetap dimatiin. Biasanya dimatiin itu setelah Pak Su udah istirahat, Pak Su udah masuk kamar, baru dia yang matiin. Ini aku mau ngucapin selamat malam dulu sama Neko, Bella, dan yang lain-lainnya, karena tidurnya dia di ruang tamu atau ruang tengah. Dan ini aku udah masuk kamar, jadi saatnya masih ada waktu dan aku belum terlalu ngantuk juga. Ini aku mau ngedit video. Biasanya kalau ngedit video itu bisa 1 atau 2, bahkan kalau lagi semangat itu bisa 3 sekaligus. 3 sekaligus itu bukan langsung full jadi, tapi biasanya suka baru pisah-pisahin video-videonya. Nah, nanti baru besoknya itu aku dubbingnya, dan ini kebetulan aku tinggal dubbingnya 3 video. Seperti inilah aku ngeditnya itu di Capcut, dan HP aku HP Vivo S1 Pro. Jadi kalau masih banyak yang tanya, ini seperti ini HP-nya dan aku ngeditnya di Capcut. Oke deh, segitu dulu aja videonya. Semoga kalian suka. Jangan pernah bosan ngikutin video-video aku. Pokoknya aku terima kasih banget buat kalian yang sudah support aku. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum.